Mewabahnya virus corona membuat beberapa orang panik hingga rela melakukan upaya apapun demi terhindar dari infeksi COVID-19 yang kini menjadi pandemi. Begitu pula dengan artis yang terkenal dengan gayanya dan jargon-jargon fenomenalnya, Syahrini. Sama seperti publik figur lainnya, Syahrini dan Raino Barak juga terlihat gencar mengkampanyekan aksi tagar di rumah aja. Pesan itu pun ia sampaikan di Instagram, agar kelak diikuti warganet. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Melalui unggahan Instagramnya, @princesssyahrini, Syahrini pun memohon pada seluruh masyarakat Indonesia. Syahrini menghimbau agar masyarakat Indonesia bisa mendukung upaya pemerintah agar melakukan gerakan isolasi diri dan tidak bepergian bila tak diperlukan. Inses mau minta tolong kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terutama warga Jakarta, untuk tinggal di rumah aja. Beraktivitas di rumah aja, apabila tidak ada kepentingan yang sangat-sangat urgent, tulis Syahrini seperti dikutip berbagai sumber dari laman Instagramnya pada tanggal 23 Maret tahun 2020. Menurut penyanyi yang terkenal dengan gayanya yang ikonik, upaya mengisolasi diri merupakan salah satu cara agar menurunkan angka korban yang terinfeksi virus corona. Tak hanya mengimbau masyarakat Indonesia, Syahrini pun mengaku dirinya bersama Raino Barak dan keluarga setia mengikuti imbauan pemerintah agar berdiam diri di rumah. Syahrini membagikan foto kebersamaannya dengan sang suami di rumah sedang menikmati minuman di dapur rumahnya. Untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona tanda pagar COVID-19 supaya tagar selamat di rumah. Please stay at home tagar stay home. Inses dan Pak RB juga di rumah aja nggak keluar rumah, pungkasnya. Tingginya lonjakan jumlah kematian yang diakibatkan oleh virus corona membuat pemerintah menggalakkan beragam aturan baru. Salah satunya adalah menjaga pola hidup sehat dan mengurangi aktivitas di luar rumah atau isolasi mandiri selama beberapa minggu. Demi mencegah terjangkitnya virus corona, Syahrini dan Raino Barak membatalkan jadwal pergi ke luar negeri, termasuk membatalkan perjalanannya ke Rusia bersama asisten Syahrini yang telah direncanakannya dari beberapa hari yang lalu. Dia juga menerapkan pola hidup sehat bersama keluarga dan seluruh karyawan Syahrini, termasuk menutup warung Bu Cetar milik Syahrini untuk sementara. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.